Setelah dua remaja ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang, Sumatera Barat, setelah diduga mencabuli anak di bawah umur di sebuah hotel, pelaku menyatakan ada dua rekan lainnya. Sempat berusaha kabur, dua remaja ini akhirnya berhasil dibekuk polisi. Mereka diduga membawa kabur anak di bawah umur selama dua hari. Korban diajak menginap di hotel, dan tak hanya itu, pelaku juga mencabuli korban. Penangkapan ini merupakan pengembangan penangkapan satu rekan pelaku. Total pelaku berjumlah 4 orang. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan ibu korban pada November 2022. Kini polisi masih memburu satu pelaku lain. Benar, Polresta Padang telah mengamankan 2 tersangka dari 4 tersangka perselingkuhan sesuai dengan laporan polisi yang kami terima pada tanggal 3 Januari 2023. Untuk kasus ini, dari 3 tersangka ada 1 anak di bawah umur dengan inisial LF. Untuk sementara waktu, pelaku ini merupakan teman daripada korban. Ya, untuk korban di bawah umur, kemudian kita, orang tuanya sudah membuat laporan di Juntuh.